jenis penyakit jantung apa itu? Kalau setiap kali saya jadi imam terawih, detak jantung saya tak normal. Karena beliau ada di belakang. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin. Allah wa barakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati sahibul hajat, sahibul bait, sahibul majlis, orang tua kita semua, Abah Kemas Abdul Halim Ali beserta seluruh keluarga besar. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur beserta rombongan, guru kita semua Sayyidi Al-Habib Sahibul Fadilah Profesor Dr. Sayyid Aqil Al-Munawar. Yang sama kita hormati Ketua Pengadilan Agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia, para asatiz Ustaz Solihin Hasibuan, Ustaz Kemas Ali, Habib Mahdi bin Syihab. Ini kalau saya sebutkan satu-satu sahur baru selesai. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Galo-galo. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan menangkap Balam, jangan pula menembak badak. Melihat jamaah menyambut salam, nampaknya sedang sibuk dengan kuih kotak. Itu sebagai tradisi saja, Bapak. Apapun yang terjadi, kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Datang yang menyenangkan hati, Alhamdulillah. Datang yang menyenangkan pikiran, Alhamdulillah. Malam ini kita ucapkan Alhamdulillah. Kalau datang yang menyusahkan hati, Innalillah. Di antara yang membuat hati itu senang adalah mujalasatus salihin, duduk bersama orang-orang soleh. Pecandu narkoba itu kalau diambil narkobanya, dia akan sakit, akan sakau. Tapi kenapa orang pecandu narkoba itu tetap hidup dan sehat, kata sebagian orang bertanya. Orang yang minum khamar, yang mabuk, dia akan kehilangan percaya diri. Sehebat-hebat artis yang bisa bicara di depan orang banyak, kalau sudah ditarik narkobanya, kalau dia pakai, pemakai, oknum, maka kehilangan kepercayaan dirinya. Tapi ada satu yang kalau orang dihilangkan dari ikatan ini, dia akan kehilangan semangat, yaitu ketika dia dilepaskan dari ikatan persahabatan, teman-teman. Al-arwah junudun mujannadah. Roh itu seperti pasukan bala tentara. Ini ada angkatan udara, ada angkatan laut, ada angkatan darat, bermacam bercampur aduk. Tapi begitu komandannya mengatakan siap gerak, maka mereka akan bersatu sesuai dengan seragamnya masing-masing. Orang biasanya bisa duduk bersama, bisa berteman dan bersahabat, itu kalau ada kesamaan. Sama-sama suka pengajian, sama-sama suka mendengarkan tilawah qiraatil Quran. Jadi bersyukurlah kita pada malam hari ini kalau ditanya anak-anak kita, kenal ayah dengan bapak fulan? Oh, itu kawan ayah, tiap tahun kami jumpa setiap kali haul ibunda dari Abah Kemas Halim Ali, itu kami jumpa selalu setiap ujung-ujung Ramadan. Karena ada titik pertemuan, titik kesamaan. Sama-sama suka membaca Yasin, sama-sama suka tahlil, sama-sama menikmati suara Sayyidi Al-Habib Prof. Dr. Said Aqil Munawar. Tapi berapa banyak orang yang tak bisa menjawab pertanyaan anaknya ketika ditanya, itu tadi kawan ayah? Iya. Kenal di mana? Kami sama-sama sakau dulu. Na'uzubillah, na'uzubillah. Biasanya orang bisa duduk bersama, bisa berjalan bersama dengan kesamaan-kesamaan ini. Dengan kesamaan ini pulalah hendaknya kita bersama nanti di padang mahsyar insyaallah.
Allah bertanya, Ainal mutahabbuna bijalali, mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku? Adhilluhum tahta zilli, aku mau memberikan mereka naungan di padang mahsyar, tak ada atap, tak ada tenda. Tukang penyewaan tenda pun mati tak bawa tenda. Idzas sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal quburu bu'sirat, wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan. Naik air laut itu ke darat. Wa idzal quburu bu'sirat, semua yang dikubur akan dibangkitkan. Tak ada tempat bernaung, tak ada tempat berlindung. Tapi orang-orang yang berkasih sayang karena Allah, dia akan bernaung di bawah arasy. Mudah-mudahan kita termasuk yang berada di bawah itu insyaAllah. Terlepas dari kelebihan kekurangan kita masing-masing. Tadi Pak Gubernur bertanya, Ustaz Somad, kemarin kita jumpa meresmikan Masjid Raya Abdul Qadim. Ini jumpa lagi, besok lagi. 4 hari. Setahun saya ke Sumatera Selatan ini 2 kali. Sekali datang 4 hari. Jumat, Sabtu, Ahad. Biasanya begitu. Ini bulan Ramadan ini berubah jadwal, tapi tetap 4 hari. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu pulang. Tak boleh lebih dari itu. Kalau lebih nanti dicurigai orang buka cabang. Sengaja disusun begitu supaya tak habis waktu di jalan. Kata Pak Gubernur, apa vitamin yang Ustadz makan? Alhamdulillah Pak Gubernur, saya sampai sekarang masih minum cuko. Tak ada vitamin khusus, masih minum teh manis. Tapi kalau boleh, saya jawab tadi, mungkin doa orang Palembang. Banyak orang-orang baik ini berdoa, mudah-mudahan Ustaz Somad itu gemuk sikit, kata dia. Jadi doa orang soleh inilah yang membuat kita kuat ini. Kadang saya sendiri merasakan, sebelum sampai ke lokasi itu kadang tertidur. Dari Pekanbaru ke Batam tertidur. Dari Batam ke Palembang tertidur. Dari Palembang ke Epil tertidur. Tapi begitu berjumpa dengan orang ramai, bangkit semangat. Rupanya orang ramai ini berdoa, apalagi panitia-panitia itu. Masya Allah doa mereka. Ya Allah sehatkan Ustaz Somad itu ya Allah, supaya sampai dia kemari. Sesudah nanti tausiah mau sakit-sakit lah. Jadi didoakan lagi oleh jadwal berikutnya. Ini Masya Allah Tabarakallah, haul yang ke-17. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini, saya ringkas tausiah ini pada 5 poin. Saya di mana-mana ceramah itu dari dulu memang begitu, pakai poin-poin. Kenapa Ustaz selalu ceramah pakai poin? Karena saya kan tidak selamanya ceramah. Selalu juga saya menjadi orang yang mendengar ceramah. Jadi kadang waktu mendengar ceramah itu bingung saya, kapanlah selesainya ceramah ini? Nah itu. Jadi kalau pakai poin itu tahu kita. Nah, jadi poin 1, kedua, ketiga kita tidur aja dulu. Nanti giliran yang udah mau habis-habis baru kita bangun. Kita tidak boleh selalu berbicara karena kita tak tahu rasanya mendengar orang bicara. Psikologis pendengar itu kita mesti tahu supaya kita punya pandangan 2 sisi. Makanya saya tak selamanya khutbah Jumat. Ustaz nanti khutbah di mana? Kami mau sholat Jumat di situ. Saya bilang hari Jumat ini saya tak khutbah. Terus saya mau merasakan gimana rasanya menjadi orang mendengarkan khutbah Jumat. Ternyata menjadi pendengar itu jauh lebih berat. Begitu saya mendengar khutbah, kadang-kadang 3 khotib itu nampak saya di atas. Jadi jangan heran kalau nanti nampak rekaman saya khutbah menggelegar suara saya, mata saya tajam, itu sedang mencari kemana nampak saya yang menunduk, disitulah saya paling kuat. Itu. Jadi kita tidak hanya sekedar bicara, tapi bagaimana mendengar. Saya rasa banyaklah mendengar ceramah. Ketika di Mesir dulu di asrama ada pengajian, di TV ada pengajian. Pengajian yang paling saya suka itu adalah Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Wah, semangat, umurnya 80-an tapi menggelegar. Ada lagi Syekh Abdul Hamid Kishik. Itu juga khatib luar biasa, singanya Mesir. Tapi ada yang slow, lembut, Said Muhammad Tantawi, itu lembut. Saya suka itu semua. Tapi banyak kalau ditanya, apa yang Ustaz ingat dari ceramah mereka? Tak ingat. Itu tak ingat.
Pernah suatu ketika waktu masih anak baru, diajak sama kakak kelas, nanti kita sholat di Masjid Al-Hadiyul Islami. Ini yang datang ini ulama besar Mesir yang mengajar di Saudi Arabia. Dia musim panas, musim libur, bulan Juli, Agustus dia pulang. Ayo kita ke sana. Rupanya yang berceramah waktu itu adalah Syekh Sayyid Sabiq yang menulis kitab fikih sunnah. Oh, selesai itu ditanya senior, paham kau apa kata Syekh tadi? Tidak. Udah tua dia, tak jelas lagi omongannya. Tapi saya cuma datang ingin melihat, mengambil barokah, melihat orang-orang soleh. Paling tidak kalau ditanya, tahu penulis kitab fikih sunnah, pernah menengok, mendengar, walaupun tak paham. Besok malam kabarnya menyeberang dari Sungai Nil ke Giza. Di sana akan datang ulama besar, Syekh Yusuf Al-Qardawi. Kami pun beramai-ramai sama kawan datang. Begitu sampai melihat beliau menyampaikan tausiah. Begitu selesai tausiah, berebut air minumnya itu. Semua yang berebut anak Indonesia semua. Nah, itu. Jadi pengalaman mendengar para ulama itu memang ketertarikan yang luar biasa. Tak pernah saya bermimpi akan satu majelis duduk bersama dengan Sayyidi Al-Habib Profesor Dr. Said Agil Al-Munawar. Karena dulu kita menonton dari TV, mendengar, melihat, tiba-tiba bisa disatukan di rumah Abah Kemas Halim Ali ini luar biasa. Tak pernah terpikirkan, bisa duduk bersama. Jadi kebetulan ada profesor pakar spesialis jantung di sini. Saya ada juga yang ingin saya tanyakan, Prof. Kira-kira jenis penyakit jantung apa itu? Kalau setiap kali saya jadi imam terawih, detak jantung saya tak normal. Karena beliau ada di belakang. Dilema saya. Mau maju ke depan, ayat tu hilang-hilang timbul. Mau tidak maju, Abah Kemas Halim Ali meminta nanti jadi imam. Jadi mau tak mau maju jugalah. Mudah-mudahan tahun depan tak disuruh maju lagi. Tapi yang jelas saya senang, saya happy, saya bahagia. Jadi ternyata kebahagiaan itu, kalau mau bahagia, tombo ati diantaranya adalah bersama dengan orang-orang soleh, bersama dengan orang-orang baik. Dan alhamdulillah di Palembang di Sumatera Selatan ini kita difasilitasi untuk berjumpa dengan orang-orang baik. Di tempat lain manalah dapat kita bisa duduk bersama begini. Ada gubernur, ada profesor, ada orang yang diberikan Allah Ta'ala ilmu macam-macam dalam kepalanya, dalam Quran 30 juz dari mulai kiraat Wars, kiraat Kumbul, kiraat Ibnu Katsir, kiraat Hafs, kiraat Ibnu Katsir, ada semua. Lalu kemudian orang yang dititipkan hartanya tapi penuh dengan kesederhanaannya. Jadi kalau orang bertanyalah ke saya, kenal Ustaz dengan Kemas Halim Ali? Oh, selalu saya ke sana. Apa Ustaz tengok kelebihannya? Dia itu kan orang yang kaya raya, Pak Ustaz. Saya bilang, saya tengok makin kaya makin banyak duitnya, makin tipis bajunya. Masya Allah, tabarakallah. La hasada illa fisnataini. Tidak boleh hasad kecuali pada dua perkara. Yang pertama, rajulun atahullahu ilman. Dalam satu riwayat, rajulun atahullahu Qur'anan. Orang yang hafal Qur'an, punya ilmu tafsir, fikih dan akidah, kiraat dengan asbabun nuzulnya, lengkap semuanya, kita boleh iri kepada mereka. Yang kedua, rajulun atahullahu malan. Orang yang diberikan Allah harta, lalu dipakainya untuk menolong agama Allah, itu juga kita boleh iri. Dan dua orang itu ada bersama kita malam ini. Kita orang yang paling bertuah. Andai pun tak dapat Lailatul Qadar, ini sudah semi Lailatul Qadar. Di malam 23, tinggal lagi menunggu malam 25, malam 27, malam 29. Tapi walaupun begitu, jangan pula malam 22, malam 24, 26 masjid itu kosong. Karena kata Nabi, taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Poin yang pertama yang ingin diajarkan Abah Kemas Halim adalah beliau tidak membacakan ayat-ayat berbakti ke orang tua. Beliau tidak membacakan hadisnya. Itu tadi yang dikatakan Prof. Said Agil Al-Munawar. Kita ini baru pada tataran teori. Kita baru bicara, sementara Abah sudah melaksanakannya langsung.
Dan satu ungkapan mengatakan kata-kata hikmah, bukan hadis Nabi. Lisanul hal, perbuatan, afsah min lisanil maqal, lebih diingat orang daripada kata-kata. Coba sebutkan apa saja yang kau ingat dari ceramah Ustaz Somad. Paksa dia buka dulu channel Ustaz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Tapi kalau action langsung dirasakannya. Saya tak ingat siapa saja guru kami dulu, syekh siapa, profesor siapa yang menyampaikan tentang bersedekahlah buka puasa, tak ingat saya. Tapi yang saya ingat, orang Mesir itu di stasiun kereta api, di stasiun bis, di halaman rumah sakit, di tanah lapang, berlomba-lomba membuat tenda, kemah, ditulis di atasnya Ma'idatur Rahman. Ma'idah artinya hidangan meja makan. Ar-Rahman datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tak tahu entah siapa yang memberi. Jadi ternyata action perbuatan itu lebih diingat. Jadi sampai hari ini, walaupun saya sudah pulang dari Mesir 20 tahun, saya masih tetap ingat suasana buka bersama di Mesir karena mereka berbagi. Kalau di Saudi Arabia berlomba-lomba orang di Masjid Nabawi, Masjid Haram menarik kita mau ngasih makan buka, itu biasa karena mereka kaya-kaya. Tapi orang Mesir ini biasa macam kita. Orangnya tidak terlampau diberi kelebihan rezeki. Malah lebih hebat lagi orang kita kadang. Tapi semangat berbaginya itu luar biasa. Dan itu dalam bentuk action nyata. Mereka langsung berbagi dalam bentuk namanya Ma'idatur Rahman. Itu makanya kalau adik-adik yang kebetulan membuka Instagram Ustaz Somad, ada iklan Ma'idatur Rahman. Kami sudah buat 3 tahun berturut-turut di Pekanbaru Riau. Itu berbagi bukaan puasa selama dari 2023, 2022, 2021. Itu untuk mengamalkan apa yang pernah kami dapatkan dulu dari action nyata, perbuatan, bukan sekedar ceramah. Dan hari ini kita mendapatkan itu. Jadi Abah Kemas Halim tidak hanya sekedar menyampaikan kata-kata nasihat, tapi langsung begini cara berbakti kepada orang tua. Dan saya yakin ini lebih menyentuh, ini lebih sampai ke hati anak-anak kita daripada hanya sekedar tausiah, ceramah, khutbah, dan tablik akbar. Kita berharap dengan haul yang ke-17 ini, anak-anak kita pun nanti menjadi anak yang berbakti kepada kita insyaAllah. Tidak hanya sekedar mengingat orang tua, tapi caranya. Dari petang tadi 400 alim ulama berkumpul menjelang berbuka puasa tadi. Lengkap semuanya. Dan ditunjukkan, itu ada alim ulama yang tak pernah mau datang kemanapun. Tapi kemari dia mau datang karena ini acara menghormati ibunda almarhumah. Luar biasa. Jadi ke depan anak-anak yang bingung. Banyak juga pertanyaan ditujukan ke Ustaz Somad. Ustaz Somad, orang tua saya sudah meninggal. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Susah saya menjelaskannya. Tinggal datang saja ke Palembang, tengok bagaimana cara buat haul. Petang buka bersama, kumpulkan para alim ulama, habis itu sholat tarawih bersama, setelah itu kemudian adakan baca Quran, zikir, hadiahkan pahalanya. Maka insya Allah itu sebagai bakti kepada orang tua. Allah, setelah Allah langsung orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Setelah itu wa bil walidaini ihsana. Habis Allah langsung ke orang tua. Begitulah hebatnya orang tua. Orang tua ini, apalagi ibu, salah pun cakap dia terkabulkan. Suatu ketika, ini riwayatnya tentang orang sebelum Nabi Muhammad SAW dari kalangan Bani Israel. Ada seorang ahli ibadah namanya Juraij, dan dia beribadah itu di suatu tempat namanya Som'ah. Makanan diantar, pakaian dicucikan, tak pernah keluar dari Som'ah. Suatu ketika ibunya lewat, ibunya memanggil, "Ya Juraij." Dia berpikir, teruskan ibadah atau menyambut panggilan ibu. Allah lebih mulia daripada ibu. Nantilah menyambut panggilan ibu. Dipanggil yang kedua kali, "Ya Juraij." Menurut dia Allah lebih utama daripada ibu. 3 kali dipanggil, "Ya Juraij." Tak juga menyahut. Akhirnya kata ibunya,
Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat, mohon maaf, beribu maaf, tak layak disebut, tapi memang mesti diterjemahkan. Jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita tuna susila. Secara logika akal tidak akan mungkin Juraij melihat wanita nakal, karena dia tinggal di tempat ibadah. Dan ketika itu belum ada lagi Instagram, TikTok. Tak mungkin dia melihat orang jahat. Tapi apa yang terjadi? Allah mengabulkan doa seorang ibu walaupun tersalah. Rupanya tak lama sesudah itu ada seorang perempuan hamil. Tak ketahuan siapa suaminya. Ditangkap. Siapa yang menghamilimu? Perempuan itu mengaku, yang menghamiliku adalah Juraij. Didatangi mereka Sum'ah, tempat Juraij beribadah. Penipu, pembohong, pendusta. Rupanya kamu selama ini pura-pura beribadah. Nih ada perempuan hamil, kamulah pelakunya. Kata Juraij, tunggu anak ini lahir. Nanti kalau anak ini lahir kalian akan tahu. Begitu anak itu lahir, Juraij menusuk pusar perut anak itu. Setelah itu ditanyanya anak kecil yang belum pandai berbicara, ya gulam, wahai anak kecil, man abuka, who is your father, siapa bapakmu? Anak kecil yang belum pandai bicara itu menjawab, ra'il ghanam, bapakku adalah pengembala kambing. Ketahuanlah bahwa ini bukan orang sembarangan, ini adalah salah satu dari orang yang dimuliakan Allah, tapi dia kena fitnah. Mereka yang tadi menghancurkan tempat ibadah Juraij, mereka bersimpuh minta maaf. Kami bangunkan tempat ibadahmu dari emas ya Juraij. Kata Juraij, jangan. Ini hanya cara Allah ingin memperlihatkan bahwa seorang ibu tersalah pun cakapnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu kalau manggil anak itu walaupun sedang marah emosi, jangan sampai keluar kata yang tak baik. Anak antu banyu. Jangan sampai. Kalau marah betul panggil, anak calon gubernur. Insya Allah jadi itu, insya Allah. Tapi daftar dulu ke KPU. Makanya dikatakan, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Tapi dalam Islam nama adalah doa. Makanya ibu-ibu dulu mengasih nama itu yang baik-baik. Almarhumah emak saya waktu saya lahir, datanglah dia menjumpai ayahnya atuk saya. Ya, siapalah agaknya nama anakku ini? Kata atuk saya, kasih nama cucuku ini Solah. Bahasa Arab pakai ha, Solah artinya baik. Mak saya tak bisa bahasa Arab. Orang Melayu, Solah itu di kampung kami ikan selar. Ikan Solah. Tak kan nama anak aku nama ikan, kata mak saya. Nama yang lain lah ya. Abdul Somad. Rupanya Abdul Somad ini nama qori terkenal di Mesir. Syekh Abdul Basit Abdul Somad. Sampai di Mesir, asal jumpa orang, Ismake, nama kamu siapa? Saya bilang, Abdul Somad. H-I-I? Betul nih kata dia nama. Betul sih. Anta Muslim katanya pula. Disangkanya saya orang Korea. Jadi, nama Nildo. Sekarang orang, ibu-ibu banyak begitu punya anak, bukan ditanyanya ke Habib, bukan ditanya ke ulama, dibuat aja asal-asal nama. Malah digabung-gabungkan pula nama laki, nama bini, tak jelas. Nama suami Sulaiman, nama istri Toyibah. Kasih nama anak Letoy. Mohon maaf Pak Sulaiman, jangan terus. Nama ini adalah doa. Abdul Halim. Nama yang paling baik adalah nama yang ditempelkan ke nama Allah. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Halim, Abdul Somad. Nama adalah nama-nama sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Ali. Ini semua nama-nama luar biasa. Al-Munawwar, terang benderang dengan cahaya. Maka setiap kali saya posting foto saya dengan guru, profesor, saya tengok, ikut pula saya bercahaya. Itulah hebatnya. Salah satu mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu ganteng. Kalau dia duduk di dekat orang yang agak kurang-kurang ganteng, ikut ganteng sama dia. Itu bedanya sama artis-artis. Artis itu, kalau kita duduk sama dia, dia makin ganteng, kita makin hancur.
Jadi duduk dengan orang soleh itu kecipratan insya Allah. Mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan keberkahan, berkah Ramadan, berkah bakti pada orang tua. Malam ini real nyata. Yang bingung bagaimana berbakti kepada orang tua, kalau orang tuanya masih hidup, senangkan, belikan makanan kesukaannya, belikan kain, sikit tanda teringat. Kenapa sikit betul kau bawakan nak? Sikit tanda teringat mak, banyak makan sendiri. Berbagi kepada orang tua. Nanti kalau dia sudah meninggal dunia, jangan sampai menangis di tepi kubur. Saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Ustaz kok tahu? Saya ini anak yatim piatu. Ayah meninggal, mak tak ada. Jadi bagi kalian anak-anak, adik-adikku sekalian, yang masih ada emaknya, muliakan. Ini bulan Ramadan, belikan dia telekung mukena, belikan dia sajadah, dipakainya nanti hari raya. Tapi kalau bisa mukena telekungnya itu yang biasa-biasa aja. Jangan sampai yang bunganya banyak sekali. Nanti dia sholat Idul Fitri, makmum di belakang tuh bingung di depan, ini bunga apa ini? Nah itu selesai itu khotib khutbah, bukannya dia khusyuk mendengar khutbah, bertanya, assalamualaikum warahmatullah, di mana beli ini, berapa harganya? Nah ini, jadi yang biasa-biasa supaya tidak menimbulkan fitnah. Itu poin yang pertama. Yang bingung bagaimana berterima kasih, bersyukur kepada orang tua, dengan cara haul. Hala yahulu haulan, artinya genap satu tahun. Untuk apa buat haul? Ini hanya mempersedih-sedih diri. Haul ini membuat sedih. Yang sedih itu siapa? Malam ini kita senang. Bukan berarti kita senang karena ada orang meninggal. Kita senang karena kita bersama orang yang berbakti kepada orang tua. Kita senang karena kita bisa duduk bersama para ulama. Walaupun sudah meninggal, tak putus hubungan kita. Jangan lagi kirim-kirim itu semua. Poin yang kedua, bahwa setelah meninggal dunia hubungan tidak putus. Ini ada orang berdalil dengan hadis, iza matal insan, iza mata ibnu Adam. Dalam Sahih Muslim bunyi hadisnya, iza matal insan, inqata'a amaluhu, amalnya putus. Untuk apa lagi dibacakan Yasin? Untuk apa lagi dibacakan kulhu? Untuk apa lagi dikirim tahlil? Sudah putus Pak Ustaz. Hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Hadisnya sahih. Pemahaman kamu yang sakit. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu. Hu-nya itu artinya orang yang meninggal itu amalnya putus. Kalau meninggal Abdul Somad, amalnya putus. Tak bisa lagi dia ceramah. Diundang pun orang datang tak mau lagi datang. Marilah hadiri tabligh akbar yang akan disampaikan oleh almarhum Abdul Somad. Tak ada orang datang. Jadi artinya amal orang yang meninggal itu putus. Adapun amal orang yang hidup tidak putus kepada orang meninggal. Kalau putus amal orang yang hidup ke orang meninggal, tak ada sholat jenazah. Sholat jenazah itu kan amal orang hidup untuk orang yang meninggal. Allahu Akbar Al-Fatihah, amal orang hidup untuk orang meninggal. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amal orang hidup untuk orang meninggal. Allahu Akbar, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, amal orang hidup untuk orang meninggal. Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'lahu wa firlana walahu, amal orang hidup untuk orang meninggal. Jadi kalau ada nanti ada orang mengatakan, jangan bacakan Yasin, jangan bacakan kulhu, jangan lagi kirim doa, sudah putus. Oh kalau gitu nanti kamu mati tak kami sholat jenazah kan? Karena sudah putus. Ini perlu dipahami dengan baik. Apakah bacaan Quran itu sampai? Bacaan Quran sampai. Mana dalilnya? Oh, ini kan lagi tren nih sekarang. Mana dalilnya? Ke ulama dia tak percaya. Ke habib dia tak percaya. Tapi ke pilot pesawat dia percaya. Kalau diajak tahlil, diajak baca Yasin, diajak berdoa, diajak, tak percaya dia. Mana dalilnya? Tapi pas naik pesawat, tak pernah dia ketok pintu pilot itu, mana SIM-nya? Mana rem-nya? Ini pesawat ini matic atau manual? Berarti lebih percaya kepada pilot daripada kepada ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ini ulama bukan sembarangan. Buka kitab namanya Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Yang menulisnya namanya Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi.
meninggal tahun 676. Apa kata Imam Nawawi? Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana, kalau dikhatamkan mereka Quran 30 juz kullahu khatam, kana hasanan, afdal membacakan Quran 30 juz. Jadi sebagus-bagusnya baca 30 juz. Tak sanggup baca 30 juz, bagi kamu satu juz anak, menantu, cucu, ipar, kawan, sahabat. Tak juga sanggup, baca hatinya Al-Quran, Yasin. Tak juga sanggup, baca kul huwallah 3 kali sama dengan sepertiga Quran, sepertiga, 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 sekhatam. Tak juga sanggup, bagi yang tak ikut sore tadi, untuk almarhum, almarhumah, nama ada di atas, almarhumah Hajah Ningayah dan Kemas Ali. Wa ala arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyaikhina syai'un lillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata Imam Syafi'i sampai, kata Imam Nawawi sampai, kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa sampai, kata Syekh Ibnu, kata Ibnu Taimiyah, kenapa Ustaz kutip pendapat Ibnu Taimiyah? Karena yang banyak mengatakan tak sampai ini pengikut Ibnu Taimiyah, ini bacakan betul. Ibnu Taimiyah mengatakan bacaan Quran sampai, muridnya namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh mengatakan bacaan Quran sampai, dia sebutkan riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tentang orang buta yang membacakan Al-Quran di samping kubur, bahwa diakui. Dan kitab itu sudah diseleksi, diperiksa. Disertasi doktor Bassam namanya. Di Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud Riyadh. Cukuplah itu. Jadi kalau ada juga orang mengatakan tak sampai, saya udah kehabisan hujah, tak ada lagi. Tinggal minta aja nama lengkapnya. Nanti kalau dia meninggal kita kirim. Kalau tak sampai cepat-cepat kasih kabar. Ini penting karena orang tak pernah jemu, tak pernah bosan menyampaikan tahlil bid'ah, haul bid'ah, maulid bid'ah, birim yasin bid'ah, bacakan Quran bid'ah. Selama orang tidak bosan menyampaikan itu, maka kita pun jangan bosan untuk mengatakan itu sampai. Ini masalah ini kuat-kuatan aja. Capek dia, menang kita. Capek kita, menang dia. Nah, itu saja. Alhamdulillah Palembang, Sumatera Selatan, bolak-balik mereka membid'ahkan, ziarah bid'ah, ziarah bid'ah. Tiba-tiba di Palembang ziarah kubro. Ah, capek dia bid'ah, 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 bid'ah. Lama-lama capek, lama-lama mati dia. Maulid bid'ah, maulid bid'ah. Para habaib membuat maulid Simtud Dural, maulid Barzanji, maulid Diaullame, maulid Diba'i, maulid Al-Busiri, Burdah. Lama-lama bid'ah, 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 bid'ah kalah. Nah, itu beruntung menjadi orang Sumatera Selatan, beruntung menjadi orang Palembang. Apa kata Abah Kemas Halim Ali? Ustaz Somad, ini buat sekolah, ini buat pesantren, ini buat ini buat ini. Pindah ajalah ke Palembang nih, kata beliau. Dalam hati saya, sesudah saya berbini disuruhnya pindah. Dulu tak ada suruh pindah. Ini poin yang kedua, bahwa tak putus. Man mata, siapa yang meninggal, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma'anhu waliyuhu, ahli warisnya melaksanakan puasa untuknya, puasanya sampai untuk orang meninggal dunia. Buka kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab ini disyarah oleh Imam As-San'ani dalam Subulus Salam. Tidak ada ikhtilaf antar ulama. Ibu-ibu yang meninggalkan puasa, meninggal dunia, punya hutang puasa, maka anak-anaknya menggantikannya. Kalau kebetulan bapak, ibu, adik, abang, kakak, nanti buka-buka lemari dapat catatan, aku puasaku ada tinggal 10 hari, nanti pulang dari sini, maka telponlah semua saudara kandung, bisa datang besok, ada yang mau dibagi-bagi ini. Insya Allah mereka datang semua, karena mereka sangka ini ada pembagian surat tanah, gelang rantai. Nah, begitu datang, buka bersama, sesudah kenyang, ajak bagilah. Kau 2 hari, kau 2 hari, kau 2 hari. Apa ini? Utang puasa almarhumah mak kita.
Man mata, siapa yang mati meninggal dunia. Wa alaihi siyamun, punya utang puasa. Sama'an hu waliyuhu. Begitu juga dengan haji dan umrah. Labbaik Allahumma subrumah. Aku menghajikan subrumah. Nabi panggil. Siapa subrumah? Subrumah itu saudaraku. Kau hajikan subrumah? Iya. Kamu sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan subrumah. Itulah dalil boleh menghajikan orang. Saya belum sanggup haji, Pak Ustaz. Kalau mengumrohkan, boleh. Wa atimul hajja wal umrata. Haji dengan umroh, maka haji dan umroh, umrohnya pun juga sampai. Ustaz Somad bicara umroh-umroh, sama siapa kami berangkat? Insya Allah, kabar gembira bagi masyarakat Sumatera Selatan, bil khusus Palembang, Habib Mahdi bin Syihab, Ustaz Kemas Ali, Ustaz Taqwa, bersama Ustaz Abdul Somad akan berangkat umroh akbar bersama tanggal 4 Oktober, ongkos tanggung masing-masing. Ini semua adalah ibadah yang sampai. Sempat-sempatnya Ustaz iklan, ada bisikan tadi. Begitulah Allah Subhanahu wa taala tidak memutuskan hubungan kita. Wa qul i'malu, beramallah kamu. Fa sayarallahu amalakum, amal kamu itu yang melihatnya ada tiga. Yang pertama Allah, yang kedua wa rasuluhu, yang ketiga wal mu'minun. Apa kata Imam Abu Fida Ismail Ibn Kathir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim? Allah melihat amal kamu, Rasulullah SAW melihat amal kamu, malam ini Rasul bangga melihat kita berkumpul bersama. Dan yang ketiga wal mu'minun. Siapa wal mu'minun di situ? Orang tua melihat amal anaknya. Jadi almarhumah dengan almarhum Kemas Ali melihat kita malam ini, melihat amal anak cucunya. Mudah-mudahan nanti ketika kita menghadap Allah, kita pun melihat yang sama amal anak cucu kita insya Allah. Mereka ingat dulu waktu kecil kami dibawa, ayah kami dibawa, emak kami acara haul, dan kami ingat itu, dan kami pun akan membuat haul. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat suatu tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha min ba'dih, pahala tetap mengalir walaupun dia sudah meninggal dunia. Saya membuat haul almarhumah emak saya, ayah, di pesantren Az-Zahra, kumpul dengan santri dan beberapa kawan-kawan sahabat, membaca yasin, tahlil, baca Quran, berdoa, hadiahkan, tausiah. Jadi saya bukan hanya sekedar berceramah di haul, tapi saya sendiri membuat haul. Yang keempat, tahun 2019 meninggal, 11 Rajab, tahun 2023, haul yang keempat. Kadang banyak juga orang ceramah haul, pas ditanya, pernah kau buat haul orang tuamu? Nantilah. Ini semua adalah perbuatan yang kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, bahwa ini kebetulan kita selalu berkumpul di bulan Ramadan. Saya ini orangnya selalu penasaran, mengapa Abah Kemas Alim membuat acara ini? Rupanya beliau dulu mendapat pesan amanah. Dulu kami buat tenda-tenda terpal dengan kayu, dengan bambu, Pak Ustadz. Hujan lebat basah. Tapi almarhumah ibu saya mengatakan nanti Allah akan berikan. Rupanya dibuatkan Allah Ta'ala ganti dengan tempat yang layak, yang bagus. Dan ini menjadi pelajaran bagi orang yang tak percaya. Siapa yang berbakti kepada orang tuanya, membahagiakan orang tuanya, rezekinya akan dibuat Allah seperti rezeki raja-raja. Dan hari ini kita melihatnya nyata. Banyak orang tak percaya. Kalau saya buat, apa balasan Allah? Ya kalau ada, bagaimana kalau tidak? Padahal kalau sudah dipertontonkan, diperlihatkan secara nyata, semakin yakin, semakin kuatlah keyakinan kita insya Allah. Berbakti kepada orang tua. Ridha Allah fi ridha al-walidain. Ridha Allah itu terletak pada ridha orang tua. Wa sukhutullah fi sukhutil walidain. Murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Kalau mau tahu bagaimana orang diridhoi Allah, tengok bagaimana sikapnya pada orang tua. Kalau mau bagaimana sikap Allah terhadap seorang makhluk, apakah Allah sayang, apakah Allah benci, mudah saja. Lihat bagaimana sikap dia kepada orang tuanya. Tinggi pun jabatannya, banyak pun ilmunya, dikenal orang baik, tapi kalau dia durhaka, maka sesungguhnya dia jatuh dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan anak-anak kita ini semuanya anak yang berbakti kepada orang tua, insyaAllah. Makanya doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Nabi Zakaria, Rabbana hablana min ladunka zurriyatan tayyibah. Ibadur Rahman, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Sejuk dipandang mata. Orang yang minum khamar boleh jadi di dunia dia senang. Orang yang pemabuk pakai narkoba, pezina, mohon maaf, boleh jadi di dunia hidupnya senang. Azabnya di mana? Nanti di akhirat dia baru dapat azab. Tapi ada satu perbuatan, di dunia pasti dapat, di akhirat dapat lagi. Dijanjikan Nabi. Itu hanyalah pada uququl walidain. Orang durhaka pada orang tua. Semua orang yang durhaka pada orang tua, di dunia dia dapat juga anaknya durhaka. Lalu di akhirat dapat lagi Pak Ustaz. Dapat lagi. Di dunia udah dapat, di akhirat kok dapat lagi? Itu yang di dunia baru DP-nya aja. Nanti di akhirat dia akan dapat lagi. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Rupanya dosa ini ada dosa besar, ada dosa kecil. Ada lagi dosa terbesar di antara yang besar. Kata sahabat, apa itu ya Rasulullah? Yang pertama, al-isyraku billah. Syirik mempersekutukan Allah. InsyaAllah, orang Sumatera Selatan, orang Palembang ini tak ada yang mempersekutukan Allah. Semuanya bertauhid, la ilaha illallah. Melayu itu adalah Islam. Melayu tanpa Islam, hilang menya, tinggal layunya saja lagi. Sudah Islam. Makanya di beberapa tempat, kalau orang masuk Islam disebut dia masuk Melayu. Saudara-saudara kita Tionghoa di Kalimantan, kalau dia masuk Islam disebut masuk Melayu. Saudara kita di Kalimantan, saya katakan kafta jamaah, Ustadz kawan kami, kalau dia masuk Islam disebut masuk Melayu. Karena identik dengan Islam. Begitulah bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada satu lagi yang mungkin tak banyak orang selamat. Uququl walidain, durhaka pada orang tua. Level yang pertama syirik, level yang kedua durhaka, yang terakhir yang ketiga itulah dia perbuatan syahadatuz zur, kesaksian palsu. Insyaallah kita selamat dari tiga-tiganya ini, insyaallah. Amin. Poin yang keempat, ini poin keempat, saya mengambil pelajaran dari sini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menguji manusia. Abah Haji tahun lalu diuji dengan meninggal. Menantu beliau meninggal. Kemudian ada keluarga beliau meninggal. Besan beliau meninggal. Tapi beliau tetap bersedekah. Lalu kemudian pernah pula diuji dengan kesakitan. Anak beliau sampai hari ini mudah-mudahan diberikan Allah kesembuhan dalam masa pengobatan. Lalu kemudian tahun ini tidak ada yang sakit, tidak ada yang meninggal. Tapi diuji lagi dalam hal yang lain. Apa sebetulnya yang diinginkan Allah? Allah ingin melihat hamba ini. Kalau kita baca dalam Quran, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Ada orang yang sanggup berbagi waktu lapang, waktu sempit tak lagi sanggup berbagi. Ada orang sanggup berbagi waktu kenyang, waktu lapar habis dimakannya semua. Kata Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin, ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Kalau di tanganmu ada satu korma, belah dua. Sebelah masuk ke mulutmu, sebelah masuk ke mulut orang lain. Itu yang paling hebat. Mampu berbagi di saat kesulitan. Inilah istiqomah. Ustaz Somad, kalau kuhitung menurut zakat, ini keluarnya tak sampai sekian. Aku hitung menurut zakat atau macam biasa tahun-tahun lalu? Abah Haji bagi menurut tahun lalu tak kurang sikit pun bagi begitu juga. Loh, kalau begitu apa namanya? Kan tak sampai nisab. Yang sampai nisab namanya zakat, yang tak sampai nisab ini namanya sedekah. Dua-duanya infak. Nah, kata Prof, lebih tepatnya infak. Karena sedekah ini tak mesti duit, senyum pun sedekah. Itu makanya kotak di masjid itu jangan buat kotak sedekah. Nanti dia lewat orang senyum aja. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendi ini sedekah. Jadi kalau ditanya, kau sudah bersedekah hari ini? Sudah. Tapi duit tak ada keluar. Subhanallah walhamdulillah wala ilah. Kau sudah bersedekah hari ini? Sudah. Tapi tak ada duit keluar. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyum pun sedekah. Nah, jadi yang tepat kalau dia duit adalah infak.
rupanya tak berkurang. Mau sakit, begitu juga keluarnya. Mau ada yang meninggal, begitu juga. Dalam keadaan sempit, begitu juga. Kita sedang belajar ilmu namanya, ilmu istiqamah. Jadi kalau ada orang ketika banyak mampu berbagi, ketika kurang tak lagi berbagi, tidak istiqamah. Apa hadiah Allah bagi orang yang istiqamah? Alladzina qalu rabbuna Allah. Orang yang mengatakan Rabbku Allah, tsumma istaqamu, istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Tapi jangan nanti pulang dari sini mengaku jumpa malaikat. Alla takhafu, kata malaikat. Nanti kata ulama tafsir, ketika akan mati menghadap Allah, di saat akan mati itu ada dua perasaan. Yang pertama perasaan takut. Takut sakratul maut, takut pertanyaan mungkar nakir, takut dibangkitkan di padang mahsyar, takut ditian siratal mustaqim, takut hisab, takut pembagian kitab, takut masuk neraka. Yang kedua sedih. Sedih meninggalkan anak, sedih meninggalkan menantu, sedih meninggalkan harta, sedih meninggalkan kawan, sedih meninggalkan jamaah. Tapi saat itu apa kata malaikat? Alla takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Itulah mengapa orang yang istiqomah itu begitu dibuka penutup wajahnya tersenyum. Kenapa? Takutnya hilang, sedihnya hilang. Dan ternyata penyakit yang paling ngeri bukan diabetes mellitus, bukan asam urat, asam lambung, asam pedas, asam baung, bukan pula penyakit gula darah, tapi penyakit yang paling mengerikan adalah takut dan sedih. Orang kalau terlampau takut, terlampau sedih, mohon nanti prof kalau salah diluruskan, tapi selesai tausiah biar supaya jangan malu kali saya. Saya ke rumah sakit, jumpa teman saya dosen, Pak Doktor. Pak Doktor ada apa? Saya lagi mengantar mertua saya sakit, Pak Ustadz. Sakitnya apa? Awalnya mertua saya ini kakinya luka, terus saya bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit kata dokter, ini luka bu, nanti karena ini luka, ini nanti kena diabetes basah, akhirnya gak sembuh-sembuh, ini akan diamputasi, dipotong. Karena ketakutan, kumat darah tingginya, naik asam uratnya, naik asam lambungnya, koma sekarang Pak Ustadz. Rupanya puncak penyakit itu adalah terlampau takut, terlampau sedih, stres, depresi, berawal dari ketakutan dan kesedihan yang berlebihan. Orang yang istiqomah, dicabut Allah rasa takutnya, dicabut Allah rasa sedihnya, maka selamat dia. Ketika perasaannya stabil, lalu kemudian diberikan Allah kebahagiaan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kamu diberikan kabar gembira. Hatinya kosong dari hampa, hatinya tidak galau dan tidak takut, tidak sedih, dan penuh dengan kebahagiaan. Dan itu hanya ada pada orang yang istiqomah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah insyaallah. Bicara tentang istiqomah di bulan Ramadan ini luar biasa. Beberapa pengurus masjid itu menyewa tenda cuma 10 hari 10 malam aja. Heran pengurus penyewaan tenda, kenapa enggak 30? Karena memang masjid ini perluhnya sampai 10 malam aja gitu. Habis itu balik, pemain naturalisasi hilang. Pemain inti saja ditinggal. Tapi tidak demikian di Palembang, Sumatera Selatan. Masjid penuh melimpah ruah. Ini pun Masya Allah, Tabarakallah, penuh. Sampai tak ada yang dapat tempat duduk di luar tegak berdiri. Tapi pahalanya insya Allah kita semua. Tak tahu ini siapa yang paling mulia. Nampaknya Ustaz Abdul Somad dapat karpet di atas pentas, diberikan mimbar, mikrofon, ceramah, diminta jadi imam. Tapi boleh jadi saudara saya yang berdiri di balik tenda sana lebih dulu masuk surga daripada Ustaz Abdul Somad. Betul pula kata jemaah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir Abah Haji berkumpul bersama dengan kita, poin yang kelima adalah beliau minta doa. Makanya salat istisqa minta hujan tu ramai-ramai. Kenapa ramai-ramai? Supaya kalau hujannya tak turun, imam tak terlalu merasa bersalah. Dan kalau hujan turun, ketika hujan turun, tidak juga dia merasa terlalu pede. Itu kan karena saya memang untuk sholat tarawih pernah jadi imam, idul fitri, idul adha pernah, sholat jumat iya, tapi sholat istisqa diminta orang. Beberapa kali peristiwa asap di Riau, tak mau saya jadi imam. Pas ditanya, ada ngeri-ngeri sedapnya juga.
Iya kalau turun hujan, kalau tak turun. Nah, tapi di sisi lain waktu saya pernah ditanya wartawan, Ustadz kenapa nggak mau sholat istisqa? Saya bilang karena yang bakar hutan itu ikut juga sholat. Saya bilang. Jadi kenapa sholat istisqa itu ramai-ramai? Supaya ketika hujan turun tidak ada yang mengklaim itu doa dia. Tak tahu tak doa siapa yang menembus pintu-pintu langit itu. Saya sampai hari ini percaya saya sehat itu karena doa orang-orang soleh, terutama doa ayah, doa ibu, doa guru-guru saya. Makanya setiap ketemu dengan para habaib, para ulama, saya cium tangannya, saya bisikkan ke telinganya, doakan saya. Udu'ullah li latan sani min husni da'watikum. Ketemu anak kecil pun begitu. Saya kalau tengok anak kecil, oh anak kecil, kau doakan ustaz ya, mungkin ustaz lebih banyak dosa daripada kamu. Ketemu orang tua, bapak sudah tua, amal bapak lebih banyak daripada saya. Ketemu dengan jamaah, kamu lebih ikhlas daripada saya. Tapi ustaz kan ceramah, pahala ceramah ustaz kan banyak. Saya khawatir pahala ceramah saya ini sudah tak ada lagi ketika di akhirat. Kata malaikat Abdul Somad, ceramah kau sudah dihabiskan oleh viewer, follower, dan subscriber. Tapi masih ada satu harapan. Harapan apa itu? Ada jamaah ni tengah malam meneteskan air mata. Ya Allah, masukkan Ustaz Abdul Somad ke dalam surgamu, ya Allah. Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, ya Allah, nanti kira-kira taman sahabatku di surga itu siapa? Lalu datang malaikat ngasih tahu, temanmu nanti di surga itu adalah seorang penjual daging. Tempatnya di sini, sini, sini. Nabi Musa pergi ke pasar itu menengok. Ditengoknya penjual daging itu. Tak meyakinkan gayanya. Tapi Nabi Musa penasaran, dia ikuti orang itu. Setelah penjual daging tadi pulang ke rumah, daging itu dia potong-potong, dia cincang halus. Setelah itu dimasaknya sup. Lalu setelah itu disuapkannya ke emaknya. Setelah emaknya kenyang, emaknya berdoa, ya Allah, masukkan anakku ini ke dalam surga bersama Nabi Musa alaihissalam. Abah Haji ketika almarhumah emaknya masih hidup, dibelikannya gelang, dibelikannya cincin, dibelikannya rantai. Beberapa hari setelah itu tengok, mana gelang itu mak? Hilang. Kemana perginya? Dijualnya untuk membeli beras makanan fakir miskin. Boleh jadi karena doa orang tua itulah kita pun mendapatkan kelimpahan kecipratannya. Begitulah bakti kepada orang tua. Makanya ibu amat sangat beruntung. Orang yang pernah mengandung anak 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun, yang dikandung, disusukan, dilahirkan itu adalah anak berbakti. Yang paling celaka, na'uzubillah, 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 dilahirkan meregang nyawa, disusukan 2 tahun, sakitnya wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah, tapi begitu anak itu sudah dewasa, diperkarakannya pula ke pengadilan hanya karena menjual satu batang kayu. Dapat bapak beritanya itu beberapa tahun lalu. Kalau tak dapat nanti saya sharekan. Sanggup dia menggugat orang tuanya. Saya kalau sudah membaca berita-berita ini, ya Allah, kenapalah mereka ini bisa begini? Apa yang terjadi? Di mana letak kesalahannya? 17 kali haul, maka Abah Haji sudah mengajarkan kepada masyarakat Sumatera Selatan, bil khusus kota Palembang, insya Allah anak-anak muda kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Itulah 5 poin yang dapat saya sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Tadi dari saya mulai jam 9 kurang 15, sekarang sudah jam 10 kurang 15. Walaupun saya tak melihat jam, saya tahu saya sudah bicara 1 jam, karena terasa dari kesemutannya itu. Banyak kata-kata saya ini menyinggung perasaan, tidak berkenan di hati, tak layak, kurang adab, berteriak-teriak di depan guru, di depan habib. Sallallahu rabbuna ala nuril muslim.